Hotel Movenpick terletak di tepi Danau Jenewa. Lokasinya tepat berada di seberang pelabuhan Oise yang populer di selatan pusat kota Lausanne. Tempat makan pagi yang luas dengan berbagai pilihan menu cukup memenuhi kebutuhan sarapan bagi para pengunjung hotel. Setelah puas makan pagi di hotel, kami meneruskan perjalanan ke Danau Blausee, Interlaken, dan diakhiri di kota Bern. Karena bapak saya kan kebetulan di sebelah dia seorang pengurus. Blausee Lake atau Danau Biru terletak di dekat kota Kandergrund. Danau kecil dengan luas 6.400 meter persegi ini dapat dikelilingi dalam waktu kurang dari 30 menit saja. Danau ini menyimpan legenda pilu, di mana seorang gadis bunuh diri di danau ini karena ditinggal kekasihnya yang terpeleset jatuh ke tebing dan tewas pada saat hendak menemui gadis tersebut di danau ini. Sejak saat itu, danau yang semula berair jernih berubah warnanya menjadi biru seperti warna mata gadis tersebut yang berwarna biru. Setelah puas mengelilingi Danau Biru ini, perjalanan dilanjutkan ke kota Interlaken. Lalu untuk yang Thailand ada Tom Yam Kum, ya Tom Yam Kum. Untuk yang Korea ada Minang. Interlaken terletak di antara dua danau, Danau Thun di sebelah barat dan Danau Brienz di sebelah timur. Kedua danau tersebut dihubungkan oleh Sungai Are yang mengalir melalui kedua danau tersebut. Arti harfiah Interlaken sendiri adalah antara danau. Thank you.
kota Interlaken sendiri tidak begitu menarik sebagai objek wisata, namun merupakan tujuan wisata penting dan terkenal di wilayah Bernese Oberland di pegunungan Alpen Swiss, karena merupakan gerbang transportasi utama ke berbagai lokasi wisata seperti pegunungan dan danau di wilayah tersebut. Jumlah penduduk Interlaken 23.300 jiwa saja, dan bahasa resmi Interlaken adalah bahasa Jerman. Swiss tidak dapat dipisahkan dengan jam tangan. Salah satu jam tangan yang sedang populer saat ini adalah Speedmaster Moonswatch dari Omega Swatch. Speedmaster Moonswatch dengan 11 varian dijual dengan harga 250 Swiss franc. Namun sayangnya, di setiap toko yang kami kunjungi hanya menyisakan warna yang kurang populer. Setelah puas berjalan-jalan di kota Interlaken, perjalanan dilanjutkan ke kota Bern. Di kota Bern, kami coba naik kendaraan umum yaitu tram untuk menuju kota tua. Di kota tua Bern terdapat rumah yang pernah ditinggali Albert Einstein, jenius penemu teori relativitas yang amat tersohor. Di sini juga terdapat situs warisan dunia yang dilindungi UNESCO, Menara Siegloge. Menara jam ini menjadi salah satu ciri khas kota tua Bern. Setelah puas berjalan-jalan di kota tua Bern, kami kembali ke hotel untuk beristirahat. Saksikan perjalanan kami selanjutnya di tepian sungai Arlbern, desa terindah Lauterbrunnen, dan Isenwald.